Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ayanso. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngetes ini. Jadi ini itu stirrer ya teman-teman, stirrer dengan satu dinamo. Jadi ini itu sebenarnya kita udah ada stirrer yang kemarin yang kayak gini, cuman yang ini itu udah kita modif. Yang lama itu inputnya masih pakai jack DC teman-teman, jadi kalian harus pakai adaptor. Nah kalau yang baru ini inputnya udah pakai USB, jadi lebih simple, lebih praktis. Kalian bisa pakai ini, pakai power bank bisa, seperti itu. Jadi langsung kita coba tes aja ya teman-teman. Pertama kita pasang dulu kabelnya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, di sini tuh berisik banget ya teman-teman. Jadi cara nyalainnya itu gini teman-teman, harus pelan-pelan. Muter potensionya ini pelan-pelan sambil nunggu magnetnya ini berputar dulu. Habis itu kita tambahin lagi pelan-pelan gini. Set. Set sampai kenceng gini. Kenapa harus pelan-pelan? Karena kalau langsung cepet-cepet itu kadang magnetnya itu ini teman-teman. Kalau kita di sini bilangnya klunting. Klunting itu kayak gini dulu, bentar. Oh ini ternyata enggak ya. Jadi klunting itu maksudnya magnet yang putih itu lepas, jadi enggak nempel di magnet yang di sini. Oke. Okay. Tapi kadang kita langsung kencengin gini pun enggak apa-apa loh. Oke, jadi segitu aja teman-teman video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.